Di tengah bayang-bayang yang gelap dan menakutkan di Pelabuhan Merak, terdapat sebuah kisah tentang kekuasaan yang jatuh, pertempuran yang epik, dan keberanian yang tak terkalahkan. Disinilah kisah Petrus Barret, Raja Preman yang kejam, dan Agus, supir tangguh dengan keberanian yang tak tertandingi, bersatu dalam duel yang memutarbalikkan nasib kota yang dipenuhi oleh kejahatan dan ketidakadilan. Tetapi di balik setiap tindakan heroik dan pengorbanan, terselip juga cerita tentang ketidakpastian dan kegelapan yang mengintai di antara bayang-bayang. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan yang melampaui batas kekuatan fisik, dan bagaimana kisah ini akan melanjutkan perjalanannya dalam arus waktu yang tak terduga? Agus menjadi pahlawan di mata banyak orang. Dia dihormati dan dihargai sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan ketidakadilan. Namun, meskipun kekuasaan Petrus Barret telah runtuh, Pelabuhan Merak masih memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi. Dharma Pratama, Inspektur Polisi yang teguh, masih bertekad untuk membersihkan kota dari kejahatan. Dia bersama dengan Agus dan para pahlawan lainnya terus berjuang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Pelabuhan Merak. Dan sementara itu, di bayang-bayang kota yang berubah, Petrus Barret merenung tentang kekalahan yang memalukan. Meskipun dia telah kalah dalam pertarungan fisik, ambisi dan kegilaannya masih menyala di dalamnya. Dan siapapun yang berpikir bahwa ini adalah akhir dari cerita, mungkin akan segera mendapati dirinya salah. Karena dalam dunia kejahatan, tidak ada yang pernah benar-benar berakhir. Mari kita mulai menjelajahi kegelapan yang membingungkan dan menguak misteri di balik cerita tentang Raja Preman yang jatuh dan pahlawan yang bangkit. Di tepi laut yang bergelombang di Pelabuhan Merak, terdapat sebuah kisah yang menakutkan dan menarik. Kisah tentang seorang raja preman yang kejam dan tidak terkalahkan bernama Petrus Barret. Petrus Barret lahir dan dibesarkan di kota Pelabuhan ini. Sejak kecil, dia terbiasa dengan kekerasan dan kehidupan keras di jalanan. Ketika dewasa, kekuatannya dan kekejamannya membuatnya dihormati dan ditakuti oleh semua orang di sekitarnya. Namun, kekuasaannya tidak terbatas hanya di dunia bawah tanah. Dia juga memiliki pengaruh yang kuat di antara para pekerja pelabuhan dan bahkan beberapa petugas polisi yang korup. Tetapi, semua itu berubah ketika seorang inspektur polisi baru bernama Dharma Pratama tiba di Pelabuhan Merak. Dharma Pratama adalah seorang pria teguh dengan integritas yang tinggi. Dia bersumpah untuk membersihkan kota dari kejahatan, termasuk menghentikan Petrus Barret. Tidak butuh waktu lama bagi Petrus Barret dan Dharma Pratama untuk menjadi musuh bebuyutan. Ketegangan antara keduanya mencapai puncaknya ketika Dharma Pratama berhasil mengungkap rencana besar Petrus Barret untuk mengendalikan seluruh perdagangan gelap di pelabuhan. Namun, sebelum petugas polisi dapat menangkapnya, Petrus Barret berhasil melarikan diri. Dimulailah kejar-kejaran yang panjang dan berbahaya di sepanjang jalanan Pelabuhan Merak. Petrus Barret menggunakan segala macam trik dan koneksi di bawah tanahnya untuk menghindari penangkapan. Namun, Dharma Pratama tidak mau menyerah. Pada suatu malam yang gelap, keberuntungan berada di pihak Dharma Pratama. Dia berhasil menangkap Petrus Barret dan membawanya ke penjara kota. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa penangkapan Petrus Barret hanyalah awal dari petualangan yang lebih besar. Di dalam penjara, Petrus Barret tidak sendiri. Dia segera bergabung dengan sekelompok narapidana lain yang juga memiliki dendam terhadap Dharma Pratama. Bersama-sama, mereka merencanakan pemberontakan besar-besaran yang akan mengguncang fondasi penjara. Pertarungan sengit pun pecah di penjara, dengan narapidana yang dipimpin oleh Petrus Barret melawan petugas penjara dan polisi yang berusaha untuk mengendalikan situasi. Darah mengalir di lorong-lorong penjara saat kedua belah pihak saling berhadapan dalam pertempuran yang epik. Namun, di tengah kekacauan itu, Dharma Pratama tidak berhenti berjuang. Dia bertempur dengan gagah berani untuk memastikan bahwa keadilan akhirnya akan terpenuhi. Dan akhirnya, setelah pertempuran yang panjang dan melelahkan, petugas berhasil mengendalikan pemberontakan. Petrus Barret dan para pengikutnya ditangkap kembali dan dihukum dengan lebih keras. Namun, meskipun di penjara, kekuatan dan reputasi Petrus Barret tidak surut. Dia menjadi penguasa di dalam penjara, mengendalikan perdagangan gelap dan memperluas jaringannya ke seluruh penjuru penjara. Dan ketika hari pembebasannya semakin dekat, semua orang di Pelabuhan Merak tahu bahwa kekacauan akan kembali lagi. Petrus Barret akan kembali ke jalanan, lebih kuat dan lebih berbahaya dari sebelumnya, siap untuk mengambil kembali tahtanya sebagai Raja Preman Pelabuhan Merak.
Setelah dibebaskan dari penjara, Petrus Barret kembali ke jalanan pelabuhan Merak dengan niat yang lebih kuat daripada sebelumnya. Dia telah kehilangan wilayah dan pengaruhnya selama penangkapan dan penahanan, dan sekarang dia bersumpah untuk merebut kembali kekuasaannya. Namun, kembali ke dunia luar setelah masa tahanan, Petrus Barret menyadari bahwa segalanya telah berubah. Wilayah yang sebelumnya dikuasainya telah diperebutkan oleh preman lain yang berambisi. Dan tidak hanya satu, tapi beberapa preman lain juga telah muncul untuk mengklaim kekuasaan di pelabuhan Merak. Pertarungan untuk merebut wilayah pun dimulai. Pelabuhan Merak menjadi panggung dari konflik-konflik yang mematikan antara berbagai kelompok preman yang berusaha untuk mendominasi perdagangan gelap dan mengendalikan jalanan. Di tengah ketegangan yang meningkat, Petrus Barret tidak sendirian. Dia merekrut kembali beberapa sekutu lamanya yang masih setia padanya, serta menarik beberapa preman baru ke dalam barisannya. Bersama-sama, mereka membangun kembali kekuatan mereka dan bersiap untuk merebut kembali wilayah yang hilang. Pertempuran sengit pun terjadi di setiap sudut pelabuhan Merak. Pasukan Petrus Barret bertempur dengan keberanian dan keganasan, menghadapi lawan-lawan mereka tanpa ampun. Tetapi dalam pertarungan ini, tidak semua musuh Petrus Barret berasal dari luar. Sesaat setelah konflik dimulai, Petrus Barret mulai menyadari bahwa bahaya terbesar mungkin berasal dari dalam. Beberapa dari sekutunya yang sebelumnya setia berbalik melawannya, memanfaatkan kelemahan dan ketidakkonsistennya untuk mencoba merebut kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Ketika pertempuran mencapai puncaknya, banyak nyawa yang terbuang sia-sia di jalanan pelabuhan Merak. Darah mengalir dan rumah-rumah terbakar, meninggalkan jejak kehancuran di mana-mana. Dan di tengah kekacauan itu, Petrus Barret harus menemukan cara untuk tetap berdiri dan mempertahankan wilayahnya. Dengan keberanian dan kecerdikan, Petrus Barret berhasil menaklukkan musuh-musuhnya satu persatu. Dia menunjukkan kepada semua orang di pelabuhan Merak bahwa dia masih adalah raja preman yang tidak terkalahkan. Dan ketika debu dari pertempuran mereda, hanya ada satu preman yang berdiri di puncak, di tengah kepungan kerajaannya yang baru direbut kembali. Petrus Barret, dengan darah dan keringatnya, mengangkat kepala dengan bangga. Dia telah memenangkan perang di jalanan pelabuhan Merak. Dan dari saat itu, tidak ada yang berani menantang kekuasaannya lagi. Petrus Barret menjadi preman yang paling ditakuti dan dihormati di seluruh pelabuhan Merak, memerintah dengan kekuatan dan kekejaman yang tidak ada duanya. Setelah memenangkan pertempuran dan mengambil alih kembali kekuasaannya di pelabuhan Merak, Petrus Barret kembali ke jalanan dengan semangat yang lebih kuat dan niat yang lebih jahat. Dia tidak lagi puas hanya menjadi raja preman, dia ingin mengendalikan segalanya di kota ini, bahkan kegiatan kriminal yang paling gelap sekalipun. Dengan kekuasaan yang kuat di tangannya, Petrus Barret mulai memperluas operasinya ke segala arah. Dia menaklukkan bisnis pungli liar kepada para supir angkutan umum, mengumpulkan uang dari mereka sebagai pembayaran perlindungan. Para supir yang menolak untuk membayar diintimidasi atau diancam, sehingga memaksa mereka tunduk pada kehendaknya. Selain itu, Petrus Barret juga membentuk sindikat copet yang terorganisir dengan baik. Mereka bekerja dengan cepat dan cermat di kerumunan ramai, merampok kantong dan tas penumpang tanpa meninggalkan jejak. Pendapatan dari kegiatan ini mengalir ke kantong Petrus Barret, memperkuat kekuasaannya dan mengintimidasi siapapun yang berani melawannya. Namun, bisnis kriminal Petrus Barret tidak berhenti di situ. Dia juga terlibat dalam penambangan barang curian, merampok gudang-gudang dan kontainer-kontainer yang dipenuhi dengan barang-barang berharga. Dengan jaringan yang luas dan pengetahuan tentang gerak-gerik di pelabuhan, operasi-operasi ini dilakukan dengan presisi dan efisiensi yang menakutkan. Dan sebagai tambahan dari segala kejahatan itu, Petrus Barret juga terlibat dalam perdagangan narkoba. Dia menjadi pemain utama dalam pasar gelap narkoba di pelabuhan Merak, mengedarkan barang-barang terlarang tersebut ke berbagai tempat di sekitar kota. Dengan kekuasaan dan ketakutan yang dimilikinya, tidak ada yang berani menentangnya atau menghalangi operasinya. Namun, kekuasaan Petrus Barret tidak datang tanpa tantangan. Beberapa preman lain di pelabuhan juga ingin merebut kekuasaan dan kekayaannya. Konflik antara berbagai geng dan sindikat kriminal sering terjadi di jalanan, menambah tingkat kekerasan dan ketegangan di pelabuhan Merak. Di tengah semua itu, Dharma Pratama, inspektur polisi yang pernah menangkap Petrus Barret, masih bertekad untuk membawa keadilan ke kota itu. Meskipun dia terus dihadang oleh korupsi di dalam kepolisian, Dharma Pratama tidak pernah menyerah.
Dia menelusuri jejak-jejak Petrus Barat dengan tekun, bersumpah untuk mengakhiri kekuasaan jahatnya di Pelabuhan Merak. Namun, di balik semua kejahatan dan kekacauan itu, ada juga cerita-cerita kecil tentang kebaikan yang masih hidup di antara penduduk Pelabuhan Merak. Ada orang-orang yang berani melawan tirani Petrus Barat, memberikan perlindungan kepada korban-korban kejahatan dan memberikan harapan bagi mereka yang merasa tertekan. Tetapi, apakah kebaikan itu cukup kuat untuk mengalahkan kejahatan yang terorganisir dengan baik dan kekuasaan yang tidak terbendung dari Petrus Barat? Ataukah Pelabuhan Merak akan terus tenggelam dalam bayang-bayang kegelapan yang diperintah oleh Raja Preman yang kejam ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Suasana di Pelabuhan Merak semakin tegang ketika berita tentang supir baru yang berani menantang kekuasaan Petrus Barat menyebar dengan cepat. Supir tersebut dikenal sebagai Agus, seorang pria tangguh dengan keberanian yang tak kenal takut. Dia telah lama bekerja di jalanan dan memiliki reputasi sebagai orang yang tidak akan membiarkan dirinya diperintah oleh siapapun. Ketika anak buah Petrus Barat mendekati Agus untuk meminta pungutan liar, Agus menolak dengan tegas. Dia menolak untuk membayar perlindungan kepada preman dan bersikeras bahwa dia akan membela diri jika diperlukan. Keberanian Agus membuat anak buah Petrus Barat merasa terancam, dan mereka segera melaporkan kejadian ini kepada bos mereka. Petrus Barat mendengar tentang Agus dan keputusannya untuk menolak pungutan liar. Dia merasa terhina oleh sikap Agus yang berani dan memutuskan untuk mengirimkan pasukan untuk menaklukkan supir itu. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Agus bukanlah supir biasa. Agus adalah seorang ahli bela diri yang sangat berbakat. Dia telah menguasai berbagai teknik pertarungan, termasuk bela diri yang jarang ditemui. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa Agus juga memiliki ilmu kebal yang dipelajari dari guru rahasia di pedalaman. Kombinasi dari keterampilan bela diri yang hebat dan kemampuan untuk tidak terluka membuat Agus menjadi lawan yang sangat menakutkan. Ketika pasukan Petrus Barat datang untuk menaklukkan Agus, mereka tidak mengira bahwa mereka akan menghadapi lawan yang begitu kuat. Agus melawan dengan keberanian dan kegigihan yang luar biasa, mengalahkan banyak dari anak buah Petrus Barat dengan mudah. Pertarungan itu menjadi semakin intens ketika pasukan Petrus Barat menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Agus dengan cara biasa. Namun, meskipun Agus memiliki kekuatan dan keahlian yang luar biasa, dia tetap berhadapan dengan jumlah yang lebih besar. Terdesak oleh serangan-serangan terus-menerus, Agus hampir kewalahan. Namun, pada saat-saat terakhir, dia mengeluarkan kekuatan terakhirnya dan menggunakan ilmu kebalnya untuk menahan serangan-serangan lawannya. Malam itu, Pelabuhan Merak diselimuti oleh keheningan yang menegangkan. Cahaya bulan yang redup menyinari jalanan, menciptakan bayangan yang bergerak seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Agus berdiri di tengah-tengah kegelapan, napasnya teratur, matanya fokus pada jalan di depannya. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar langkah kaki yang mendekat. Itu adalah Dharma Pratama, yang datang untuk memberikan dukungan kepada Agus. Bersama-sama, mereka menatap ke arah tempat Petrus Barat terakhir terlihat, menunggu kemunculannya yang tak terelakkan. Petrus Barat muncul dari balik sudut, dikelilingi oleh anak buahnya yang setia. Wajahnya yang tertutup luka-luka dari pertarungan sebelumnya menunjukkan tekad yang tidak tergoyahkan. Dia mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyerang. Pertarungan pun pecah. Agus dan Dharma Pratama bekerja sama dengan sempurna, menghadapi serangan demi serangan dengan kecepatan dan kekuatan yang mengagumkan. Mereka berdua bergerak seperti air yang mengalir, serangan mereka tajam dan tepat, memukul lawan dengan kekuatan penuh. Anak buah Petrus Barat jatuh satu demi satu, tidak mampu mengimbangi kecepatan dan keahlian Agus dan Dharma Pratama. Namun, Petrus Barat tidak gentar. Dia maju, serangannya semakin brutal dan tak terduga. Agus merasakan adrenalin mengalir dalam darahnya. Dia tahu ini adalah momen yang menentukan. Dengan gerakan yang cepat, dia menghindari serangan Petrus Barat dan melancarkan serangan balik. Pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan, dia menekan Petrus Barat ke belakang. Dharma Pratama, di sisi lain, menghadapi anak buah yang tersisa dengan keberanian yang tak kenal takut. Dia menggunakan segala kemampuan bela dirinya untuk melindungi Agus dan dirinya sendiri, memastikan bahwa mereka berdua akan bertahan hingga akhir. Pertarungan berlangsung selama berjam-jam, hingga akhirnya, hanya Petrus Barat dan Agus yang tersisa berdiri.
Mereka saling pandang, mengerti bahwa ini adalah akhir dari konflik mereka yang panjang. Dengan satu serangan yang kuat dan terarah, Agus berhasil menumbangkan Petrus Barrett, mengakhiri pertarungan yang telah mengubah nasib Pelabuhan Merak selamanya. Ketika fajar menyingsing, Agus dan Dharma Pratama berdiri bersama, menatap ke arah matahari terbit yang baru. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi kemenangan malam itu adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah bagi semua orang di Pelabuhan Merak. Nasib Agus dan Dharma setelah pertempuran, Agus dan Dharma Pratama memilih tidak menjadi penguasa baru di Pelabuhan Merak. Mereka berdua memilih jalan yang berbeda. Setelah pertempuran itu, Agus memutuskan untuk tidak mengambil alih kekuasaan yang ditinggalkan oleh Petrus Barrett. Sebaliknya, dia memilih untuk menjadi pelindung bagi mereka yang tidak bisa melindungi diri sendiri, menggunakan kekuatannya untuk membantu dan mendukung komunitas. Dharma Pratama, sebagai inspektur polisi, terus bekerja keras untuk memperkuat hukum dan ketertiban di Pelabuhan Merak. Dia tidak tertarik pada kekuasaan, tetapi lebih fokus pada penciptaan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga. Keduanya menjadi simbol harapan dan perubahan positif, menunjukkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk melakukan yang benar dan melindungi yang lemah, bukan dalam dominasi atau kekuasaan atas orang lain. Mereka bekerja sama dengan warga setempat dan otoritas untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi Pelabuhan Merak, tempat keadilan dan kedamaian dapat berkembang. Setelah pertempuran yang menentukan itu, kota Pelabuhan Merak mengalami perubahan besar. Kekuasaan Petrus Barrett yang tirani telah runtuh, dan dengan hilangnya tekanan kekuatan premanisme, warga kota mulai merasakan kebebasan yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya. Agus, sebagai pahlawan dari pertempuran itu, memilih untuk tidak mengambil alih kekuasaan tetapi menjadi pelindung bagi mereka yang membutuhkan. Dia membantu membangun komunitas yang lebih kuat dan terjaga, di mana setiap orang bisa merasa aman dan dihargai. Dharma Pratama, dengan dukungan dari Agus dan warga lainnya, memimpin upaya untuk membersihkan kota dari sisa-sisa kejahatan. Dia mengorganisir patroli keamanan, memperkuat kehadiran polisi, dan memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tanpa pandang bulu. Bersama-sama, mereka membangun fondasi yang kuat untuk masa depan Pelabuhan Merak. Pendidikan, sekolah-sekolah dibuka kembali, dan anak-anak kembali belajar tanpa rasa takut. Ekonomi, pasar dan toko-toko mulai berkembang, ekonomi lokal mengalami kebangkitan. Keamanan, tingkat kejahatan menurun secara signifikan, dan warga kota merasa lebih aman berjalan di malam hari. Keadilan sosial, program-program sosial diluncurkan untuk membantu mereka yang paling terdampak oleh kekuasaan Petrus Barrett. Namun, meskipun banyak kemajuan, tantangan masih ada. Pelabuhan Merak masih harus berjuang melawan korupsi dan kejahatan yang lebih halus, yang tidak selalu bisa diatasi dengan kekuatan fisik saja. Agus dan Dharma Pratama, bersama dengan warga kota, terus bekerja keras untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan dan kelembutan, antara hukum dan keadilan, dalam upaya mereka untuk menjaga perdamaian dan kemakmuran di Pelabuhan Merak. Setelah kekalahannya yang memalukan, nasib Petrus Barrett mengambil arah yang tidak terduga. Dia menghilang dari pandangan publik, meninggalkan jalanan Pelabuhan Merak yang telah lama menjadi panggung kekuasaannya. Namun, kekalahan itu bukanlah akhir bagi Petrus Barrett, itu adalah awal dari perjalanan transformasi pribadinya. Dalam kesendirian, Petrus Barrett menghadapi kenyataan pahit tentang dirinya dan tindakannya yang telah menyebabkan banyak penderitaan. Dia mulai merenungkan kesalahannya dan secara bertahap, mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Dengan waktu, dia memutuskan untuk mengubah hidupnya. Petrus Barrett memilih untuk meninggalkan kehidupan kejahatannya dan memulai perjalanan menuju penebusan. Dia mulai bekerja dengan organisasi amal lokal, menggunakan pengalamannya untuk membantu mereka yang telah terjebak dalam siklus kekerasan dan kejahatan. Dia berusaha keras untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan memberikan kembali kepada masyarakat yang telah dia rugikan. Meskipun banyak yang skeptis pada awalnya, perubahan Petrus Barrett menjadi nyata seiring berjalannya waktu. Dia menjadi contoh bahwa bahkan mereka yang telah jatuh ke dalam kedalaman kejahatan dapat menemukan jalan kembali ke cahaya, dan bahwa penebusan selalu mungkin bagi mereka yang benar-benar mencari perubahan. Kisah Petrus Barrett menjadi inspirasi bagi banyak orang di Pelabuhan Merak, menunjukkan bahwa tidak ada yang terlalu terlambat untuk berubah dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan kedua untuk membuat pilihan yang lebih baik. Tentu saja, ada beberapa karakter lain yang menarik dalam cerita Pelabuhan Merak ini.
Siti Aminah, seorang pedagang pasar yang cerdas dan pemberani, yang bisnisnya sempat terancam oleh premanisme Petrus Barat. Setelah kejatuhan Petrus, dia menjadi salah satu tokoh utama dalam pemulihan ekonomi lokal, membantu para pedagang kecil untuk bangkit kembali. Joko Simataelang, seorang mantan anak buah Petrus Barat yang memiliki kemampuan penglihatan yang tajam. Setelah menyadari kesalahan jalannya, dia bergabung dengan Agus dan Dharma Pratama untuk melawan kejahatan. Dia menggunakan kemampuannya untuk mengawasi kota dan memberikan informasi penting tentang aktivitas kriminal. Ratna Dewi, seorang perawat di klinik lokal yang tidak hanya menyembuhkan luka fisik tetapi juga memberikan dukungan emosional kepada mereka yang terdampak oleh kekerasan. Dia menjadi simbol kebaikan dan perawatan, menunjukkan bahwa kelembutan dapat menjadi kekuatan yang hebat. Bambang, si tangan besi, seorang mekanik yang tangguh dengan hati yang lembut, yang bengkelnya pernah menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang dikejar oleh preman. Setelah kekalahan Petrus Barat, dia menjadi pelopor dalam membangun kembali infrastruktur kota. Linda, si kupu-kupu malam, seorang penyanyi di bar lokal yang suaranya menjadi simbol harapan di malam-malam yang gelap. Dia sering menyelenggarakan acara untuk mengumpulkan dana bagi korban kekerasan dan menjadi suara bagi mereka yang tidak didengar. Karakter-karakter ini, bersama dengan Agus dan Dharma Pratama, membentuk jaringan kekuatan dan dukungan yang membantu mengubah Pelabuhan Merak menjadi tempat yang lebih baik. Mereka semua memiliki cerita mereka sendiri, yang saling terkait dan membentuk tapestri yang kaya dari komunitas yang tangguh dan penuh kasih. Dalam setiap kelompok yang terbentuk untuk tujuan bersama, konflik internal adalah sesuatu yang wajar terjadi karena perbedaan pendapat dan kepribadian. Dalam cerita Pelabuhan Merak, meskipun Agus, Dharma Pratama, dan para pahlawan lainnya memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki kota, mereka juga memiliki pandangan dan metode yang berbeda-beda, yang kadang-kadang bisa menimbulkan gesekan. Misalnya, Siti Aminah mungkin memiliki ide tentang bagaimana memajukan ekonomi lokal yang berbeda dengan pendapat Bambang, si tangan besi. Siti mungkin fokus pada perdagangan dan kewirausahaan, sementara Bambang mungkin lebih tertarik pada pembangunan infrastruktur dan industri. Joko, si mata elang, mungkin memiliki konflik dengan Ratna Dewi mengenai cara terbaik untuk menangani masalah keamanan. Joko, dengan latar belakangnya sebagai mantan anak buah Petrus Barat, mungkin lebih condong pada tindakan yang tegas dan langsung, sedangkan Ratna mungkin percaya pada pendekatan yang lebih holistik dan pencegahan. Linda, si kupu-kupu malam, mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menggunakan seni dan budaya untuk mempromosikan perubahan sosial, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan metode yang lebih praktis yang diusulkan oleh yang lain. Namun, meskipun ada perbedaan ini, mereka semua tetap bersatu dalam visi mereka untuk Pelabuhan Merak yang lebih baik. Mereka belajar untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan kadang-kadang berkompromi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Konflik internal ini, jika ditangani dengan baik, dapat menjadi sumber pertumbuhan dan inovasi, membantu mereka untuk mencapai solusi yang lebih baik dan lebih inklusif untuk masalah yang dihadapi oleh kota mereka. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang tak pernah berhenti, kisah Pelabuhan Merak adalah cerminan dari perjuangan manusia yang abadi. Kisah ini bukan hanya tentang pertempuran dan kekuasaan, tetapi juga tentang keberanian, keadilan, dan harapan. Agus, sang pahlawan yang tidak mencari tahta tetapi memilih untuk menjadi pelindung, mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk melindungi dan melayani. Dharma Pratama, dengan dedikasinya yang tak kenal lelah, menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan dengan hati yang adil dan tangan yang lembut. Siti Aminah dan Linda, si kupu-kupu malam, menjadi simbol kekuatan wanita, membuktikan bahwa suara mereka penting dalam membangun masa depan yang lebih baik. Joko, si mata elang, dan Bambang, si tangan besi, mengajarkan kita bahwa penebusan adalah mungkin dan perubahan adalah nyata bagi mereka yang berani menghadapi masa lalu mereka. Dan Petrus Barat, yang jatuh dari tahtanya, mengingatkan kita bahwa bahkan mereka yang tampaknya tidak bisa berubah, memiliki kesempatan untuk penebusan dan kehidupan baru. Pelabuhan Merak, dengan semua tantangan dan kemenangannya, adalah cerita tentang transformasi. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah komunitas yang hancur oleh tirani dan kekerasan dapat bangkit kembali, diperkuat oleh ikatan yang tidak terlihat antara warganya. Ketika matahari terbenam di Pelabuhan Merak, kita meninggalkan kota ini dengan pesan yang jelas, bahwa dalam kegelapan terdalam, cahaya harapan selalu bisa ditemukan, dan bahwa setiap akhir adalah awal dari